Assalamualaikum, halo YouTube. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan mengupgrade MN99, series MN99 yang kesekian kalinya ya. Udah berapa kali saya bikin video tentang upgrade MN99. Cuman yang sekarang ini kebetulan kita upgrade-nya itu yang saya bilang, yang bisa dibilang itu upgrade yang lengkap lah. Di sini sudah saya siapkan, ini saya pembawaannya. Sudah saya waterproof. Nanti saya kasih lihat. Ini servo gearbox dual speed, sudah saya waterproof juga. Ini ban bawaannya sudah saya lem menggunakan lem T7000 dan dikasih pemberat ya di dalamnya, 10 biji per ban. Terus remote-nya kita pakai Hot RC 6 channel dan sudah saya waterproof biar cepat. Dan setelah itu kita bahas tentang part-part yang perlu kita beli. Biar cepat aja langsung. Pertama couple metal ya. Couple, habis itu couple pasti larinya ke gearbox. Yang ini gearbox dual speed WPL, dan motornya ini diganti dengan motor RBRC ya, atau strong magnet yang warnanya hitam doff begini. Habis gearbox kita ke gardan depan. Gardan depan tuh ada knuckle ya, knuckle metal ini kita beli seset beserta bearing dan busing-busingnya 4 biji. Setelah knuckle, lanjut sambung ke link. Link ini link metal yang buat MN WPL. Nanti pasti kita panjangin ya, kita kasih spacer di sini biar steering angle-nya lebih pas, dan ya pokoknya geometrinya enak lah untuk belok. Setelah link steering, kita masuk ke dalam gardan. Dalam gardan di sini ada hex depan yang XPD dan hex belakang yang metal ya. Setelah itu apalagi ya yang diperlukan? Mungkin sih untuk upgrade itu aja. Di sini chassisnya, bodinya ini standar, masih baru pokoknya. Chassisnya sudah saya pretelin biar cepat juga. Pokoknya nanti di sini tempat servo bawaannya ya kan. Nanti ini servo bawaannya duduk di sini. Ya, duduk di sini servo bawaan. Setelah servo bawaan, nanti kita pasang link steering yang metal ke sini. Kita ganti knuckle-nya yang metal. Daleman gardan kita ganti CVD di sini, kita ganti CVD-nya di dalam sini. Setelah gear bagian depan selesai, kita pasang gearbox di tengah sini ya. Nih, gearbox di sini. Nanti rencananya gearbox bakal kita bikinkan adapter ya, biar tinggi dan nggak gampang mentok-mentok ke bawah. Setelah bagian ini, kita ke gardan belakang. Gardan belakang ini kita upgrade hex belakangnya yang metal ya. Itu aja. Langsung saja kita mungkin saya lebih dahulukan melakukan gardannya karena itu menggunakan mesin-mesin gerinda dan lain-lain. Langsung saja. Ya, ini semua gardannya sudah terbongkar. Yang perlu kita lepas itu ini kopel plastik yang nyangkut ke gear pinion. Terus depan belakang ini hex depan yang dockbone yang bentuknya T ini dipanaskan ya, dilepas. Sama ini hex belakang yang plastik ini ya, kita panaskan menggunakan lilin, baru kita tarik pakai tang. Ya, begini hasilnya. Selanjutnya kita akan memberi coakan di sini ya, dikasih coakan buat dudukan baut kutu nanti, dan kita sesuaikan dulu panjangnya ini untuk biar hex metalnya itu bisa masuk. Ya, jadinya ini udah di kikis, jadinya bisa masuk. Ini kalau yang ini yang belum dibobot belum bisa ya. Kita lakukan hal sama yang di as depan dan belakang. Ya, di sini sudah selesai semua. Kita pakai gerinda-gerindaannya. Di sini kita bisa lihat coaknya harus rapi lah. Terus sisa setelah dibikin harus fokus.
Nah, setelah dibikin paret, sisain ada sedikit jendolan di akhir ya, biar baut kutunya ngegigit dan si hexnya nggak gampang lepas gitu. Kalau misalnya ini rata semua, nantinya hexnya bisa selip ya, dan menyebabkan hexnya ini terlepas gitu. Kayak misalnya gini, baut kutu kan duduk di situ tuh, yang ada paretnya. Nanti dia selip kalau misalnya nggak ada jendolannya ini. Terus untuk yang depan, usahakan ya pas kita pasang itu sisa asnya ini nggak ada ya, di sini kosong, di sini nggak boleh ada as keluar dikit. Makanya di sini saya kasihkan dia tuh sepas mungkin. Di sini saya lihat ada asnya, jadi dia bisa main maksimal begini, ini bisa. Jadi dia nggak tersendat-sendat pada saat belok patah ya. Terus untuk dikopel juga sama. Coba saya buka ini. Nah, yang dikopel juga sama. Ada sisa paretnya. Biar dia nguncinya kuat di sini ya. Oke, lanjut. Terus usahakan pada saat kita pasang kopel, misalnya ini ya. Saya lepas lagi. Ya, ini kan. Sini kan ada coakannya. Nah, pada saat kita potong ini, pastikan kopelnya masuk penuh ya. Jadi si ujung kopel ini menyentuh busing ini, atau nanti kita bisa ganti bearing. Jadi pada saat kita pasang, tahan ini gearnya ini, kita masukin kopel ya, baru kita kunci. Ini didorong pull ya, pokoknya gear dan kopel harus rapet. Hasilnya gimana tujuannya? Jadi nggak ada speleng nih. Nih, ini nggak ada mainnya sama sekali. Nih, ini solid. Jadinya gear ini nggak bakal goyang-goyang kanan-kiri. Ya, itu aja sih tipsnya pada saat kita ngegerinda dudukan-dudukan baut kutu. Sekarang kita rakit gardannya. Ya, pas pemasangan garda belakang begini, pastikan ini kencang ya, atau rapat di antara kedua ini kita dorong, baru kita pasang baut kutunya. Jangan lupa kita kasih Loctite ya, biar bautnya fix dan gak bakal longgar. Untuk yang garan depan juga sama tadi yang sudah saya bilang tadi. Di sini harus pas settingan panjang asnya, jadi si XVD-nya bebas main kemana aja, dia gak nyangkut as. Dan usahakan, atau saya bilang sih harus ya, baut kutu di kanan dan baut kutu kiri ini coakannya harus sejajar. Karena kalau nggak sejajar, dia bakal ngebinding ya axle-nya, atau bakal nyedat-nyedat. Karena di sini ada passing-nya atau ada settingan sudut-sudutnya di sini ya. Jadi paling gampangnya kita bikin baut kutunya sejajar di sini sama sini, lurus selurus mungkin lah. Oke, saya akan langsung pasang. Nah, untuk garan depan begini jadinya. Ya begini kita pasang. Di sini sudah saya pasang busing steeringnya. Kita kalau mau pasang ini, alangkah baiknya kita lem aja ya, karena dia longgar banget kalau nggak dilem. Misalnya gini nih, kan saya pasang nggak dilem, nanti dia jatuh. Kalau ini sudah saya lem dua-duanya, jadi aman. Saya akan lem dulu. Ya, sudah selesai. Untuk pemasangan knuckle pada garan depan, perhatikan sisi lengannya. Karena settingan saya lengan pendeknya bakal menghadap ke depan, berarti posisi knuckle bakal seperti ini ya. Nanti bakal ada link steering juga. Jadi lanjut saya pasang dulu. Ya, udah kepasang, lanjut pasang link base dan balikin semuanya. Jadi saya juga pasang link steeringnya. Next, untuk link steering di sini sudah saya modif ya, bukan modif sih, saya tambahkan spacer. Biasa dijual-jual toko komputer atau toko-toko elektronik itu spacer M3 stand off. Jadi di sini pada saat ini lurus, pas ini lubangnya. Karena kalau kita nggak kasih ini, pasti nggak bakal nyampe, karena ini steering rod untuk WPL ya. Yang WPL itu kan lebih
pendek gardannya, dan untuk yang ke servo juga saya panjangkan, nanti menyesuaikan panjang dari gardannya ya. Saya rakit dulu ini, jangan lupa gear-gearnya ini dikasih grease ya, biar siap lumpuran dan nggak takut karatan atau ya pokoknya pelumas lah. Semuanya udah kepasang, jadinya begini gardannya, dan ini link steeringnya begini. Cenderung bagus ya, karena ini tidak ada bump steer ketika stoknya main, dan mainnya juga enak nih. Dan setelah selanjutnya saya ingin pasang gearboxnya ini ya. Untuk gearbox ini saya pakai, saya meninggikan si gearbox ini dengan cara ini ya, pakai kartu-kartu biasa, kartu apa sih namanya itu, kartu perdana atau kartu apa gitu, begini modelnya yang lentur. Nanti saya lubang-lubangin dulu ya, pokoknya saya buat dulu lah, nanti pas jadi saya kasih lihat. Ini jadinya begini, kita bikin dua yang sama persis ya, sama persis, nanti baru kita pasang ke gearboxnya ya. Ini semua elektrik yang kita pakai. Pertama SC Hobby Wing 1060, terus baterainya pakai baterai bawaan diganti ke konektor JST, terus servo bawaan, remote hot RC, yang ini hot RC 6 channel kita tes. Nah, posisi jumper saya taruh di NMH ya, karena ini pakai baterai Lion, karena baterai Lion itu cenderung voltasenya ngedrop pada saat terkena beban yang melebihi kemampuannya, jadi NMH ini bisa mentolerir saat Lionnya ini ngedrop tegangannya, jadi dia nggak sering-sering cut off atau gimana. Pokoknya modenya di NMH, kita tes. Oke, jalan semua. Servo kita lihat ya, bagus ya. Oke, selanjutnya kita pasang dulu servo gearbox dual speednya ya. Ini servonya, servo dual speed ya, atau pengganti tuas dari gearbox ini yang kita dapatkan saat pembelian, paket pembelian gearbox. Kita tinggal pasang begini, langsung masuk. Nah, baru kita, di sini ada pack apa sih ini namanya, plastik yang berisi peralatan yang perlu kita pasang tuh, cuman tuas ini dan ada mur hitam. Terus saya mur dulu deh. Nah, di sini udah kepasang. Kan kita ambil tuasnya yang hitam ini. Hitam kita taruh dulu di sini. Kita lihat dulu servonya jalannya kemana. Nyalain dulu elektriknya. Pastikan ini saya taruh di channel 4 ya, channel 3 hot RC. Kalau pakai Dumbo juga channel 3, pakai yang ini ya, yang pencetan ini. Terus kita nyalain SC. Oh, di jalannya kebalik ya. Bentar, coba kita coba lagi. Ah, jadi posisi matinya bagusnya itu pada saat gear 1 ya. Nah, pokoknya kalau gear 1 itu asnya ini keluarnya rata dengan casing. Jadi kita gas sedikit baru dia bakal masuk sepenuhnya. Nah, nih masuk penuh ya, rata dengan casing. Baru pastikan channel 3-nya pada saat yang baru dinyalakan remote-nya, posisi remote baru dinyalakan. Terus kita tarik dulu ini. Kita ini kan bisa digeser-geser tuas plastiknya. Terus kita setting ini 90 derajat seperti ini. Ya. Baru sambil kita tahan asnya kita dorong. Gini. Aduh, lepas. Tahan, ulang lagi. Kita pasang ini 90 derajat. Gini. Baru kita pasang, kita dorong. Gini. Nah. Tuas servo sudah selesai. Baru kita tinggal baut si hornnya ya, biar nggak jatuh kayak tadi. Nah, jadi pada saat kita mau gear 2, kita tinggal pencet. Nah, baru digas,
Nah, dia bakal masuk ke gear 2. Pairnya bakal nge-pair ya. Terus kalau kita menggear 1, tinggal kita pencet lagi. Nah. Jadi untuk settingan ini, misalnya kita ini saya matiin dulu semuanya remote-nya ya. Otomatis kita nyalain remote-nya. Nyalain NC. Nah, jadi pada saat kita baru nyalain RC-nya, si gearbox ini sudah masuk ke gear 1 ya. Jadi kalau kita tinggal, kan kebanyakan kita pakai gear 1 kan, enggak mungkin kita pakai gear 2 nanjak gitu kan. Pasti bakal rontok atau motornya yang panas. Kalau kita gear 2 tinggal kita pencet ini channel 3-nya. Ya, gini. Cuman hati-hati ya, kelemahannya servo yang kecil ini, dia nggak bisa makan arus 6 volt dari si ST Hobbywings 1060 ini. Pasti dia bakal kebakar ya si elektronik ya. Jadi jangan terlalu sering dipencet ya, atau jangan terlalu sering dioperasikan, karena bakal membuat si PCB-nya panas dan pastinya akan jebol nantinya. Ya, terus saya akan pasang dulu gearbox-nya. Akhirnya selesai. Ini beginilah penampakan akhirnya ya. Ya, seperti MN99S pada biasanya lah kalau pas bodinya terpasang. Terus kita lihat chassis dalamnya. Ini dia dalam chassisnya. Sama nggak beda jauh sih kayak rakitan saya yang sebelumnya, cuman perbedaannya cuman hanya di gearboxnya ini ya. Gearboxnya kita ganti dengan gearbox dual speed ya. Dual speed, terus diganti motornya dengan motor strom magnet ya, atau pokoknya motor yang lebih kencang dibanding motor biasanya yang warna putih. Terus kita review mungkin dari apa ya, dari garden depan kali ya. Dari garden depan yang kelihatan sini link steering WPL nih, saya tambahin spacer kuningan M3 di sini ya. Jadi pokoknya pada saat menyeting link steering, sebisa mungkin dia kan rata, bannya lurus. Terus link yang arm ke servo ini, apa sih ini namanya, horn servo, rata ya. Baru si link steering ini mengikuti sudut yang paling panjang, bukan dari bagian apa nih, dari kiri. Jadi beloknya pun enak. Coba kita tes ya, enak ya. Beloknya enak, terus apalagi? Habis dari link steering ini, link steering harganya 50 ribuan. Habis dari link steering, kita ke hex depan ini yang metal kita ganti 50 ribuan. Knuckle set ini 70-an kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita beli knuckle, pastikan kita beli bushing ini 4 biji kanan 2, kanan kiri 4 jadinya. Terus bearingnya 2 juga, jadi perlu 4. Pokoknya kalau kita beli knuckle harus ada bushing dan bearingnya. Terus garan depan selesai. Habis garan depan kita ke bawah koppel. Koppelnya yang saya bilang koppel CVD. Koppel ini yang menurut saya paling awet lah, karena kenapa? Di sini kita dia cuma punya satu pin. Kalau koppel XVD yang mirip, atau XVD itu sama kayak di sini nih. Ini XVD, dia punya 4 cross join. Kalau banyak cross join itu biasanya aus dan gampang lepas biasanya. Kalau hilang ya kita harus cari pinnya itu ya. Terus setelah koppel kita ke gearbox. Gearboxnya ini gearbox dual speed WPL yang plastik. Menurut saya sih ini udah lebih dari cukup. Pokoknya gear-gearnya itu tebel-tebel, kuat-kuat. Kelemahannya palingan kalau sudah dipakai lama ya casingnya haus ya, aus ya, karena dia full plastik dan masih pakai bushing. Cuman ya sesuai harganya lah, cuman 200-an. Terus tinggal kita ganti dinamo, udah mantap banget performanya. Terus tadi sudah saya kasih lihat cara setting ini servo dual speed ini ya. Terus untuk gearbox tadi saya perlihatkan juga dikasih peninggi, ini kelihatan peningginya warna biru ini. Jadi peningginya itu masuk ke dalam chassis ya. Chassisnya agak sedikit mengkang keluar, cuman enggak masalah. Setelah gearbox kita ke belakang, yang ke belakang garam belakang nih, kita cuma ganti hex. Hex ini palingan cuma 50 ribuan. Terus apa lagi ya? Servo kita pakai servo bawaannya, masih servo bawaannya. Kalau servo sih
Kalau mau kita nggak mau ribet ya cukup penggantinya kita tinggal beli servo JX1181MG ya. Itu servo kuat banget dan kencang. Servonya ini saya pakai di bugi saya ini pakai JX. Pokoknya itu servonya kencang dan bisa 6 volt ya. Kalau ini nggak tahu, semoga aja kuat di 6 volt. Terus ESC kita pakai ESC Hobbywing 1060 ya. Brass ini Quick Run 1060. Di sini saya buatkan akrilik ya, akrilik L gini bentuknya untuk sebagai dudukan ESC-nya. Kalau nggak ada ini, ESC-nya bakal ditempel seperti receiver kayak gini ya, ditempel di chassis. Kita untuk receiver dan remote kita pakai Hot RC 6 channel. Ini harganya 450 ribuan. Untuk ESC tadi tuh pasaran sekarang pada saat di video ini dibuat tuh 300-an ke atas. Saya dapat harganya dengan 300 lebih dikit, 310.000. Remote pas setengah, ESC 310, couple tadi 60-an. Hex belakang pokoknya nanti saya rincikan di situ, saya tulis beserta ini harga motor dan gearbox. Mungkin sih itu aja sih yang di-upgrade di sini. Nanti kita bakal lihat performanya.